Hai Pips, salam semangat dari Jogja. Ada yang mencuri perhatian nih saat divisi sedang di sekitaran Malioboro, yaitu street performers yang sekarang lebih terstruktur. Contohnya seperti para fotografer jalanan ini. Kini mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan tetap dan menjadikan hobi mereka sebagai profesi yang menjanjikan. Awal mulanya kegiatannya di 0 km sebenarnya. Di ujung selatan Malioboro, depan Gedung Agung Istana Negara, di pusatnya kota. Ya. Sebagai street perform antara lain ya kegiatan foto-foto ataupun kegiatan musik jalanan gitu. Musik pinggir jalan. Kita ditugaskan lah istilahnya sama Pemkot untuk mengemas kegiatan di wajah kota itu biar lebih laks gitu mas. Lebih laks itu maksudnya kita, jangan kita yang cari tamu. Jadi kita diam atau kita di tempat tapi mereka yang datang gitu. Kalau liburan atau weekend gitu bisa 1-2 juta tergantung kekuatan fisiknya. Nah kan itu fotografernya kan berarti yang nyewain bajunya juga dapat ya? Udah dapat. Nah. Semuanya kan setor ke yang punya baju. Nanti di akhir kita udah dapat berapa couple nih, misalkan dapat 10 couple ya 500.000. Kasih yang punya apa, jadi semuanya kebagian. Pembayarannya cash atau? Cash bisa, transfer bisa. Kalau untuk yang band itu enaknya, nggak kerja pun, maksudnya udah kerja, udah ngeband di rekor, kita pasang kirisnya di situ, duit bisa jalan terus. Kalau dulu sebelum pandemi saya bikin dua area nih. Barat Jalan Malioboro itu untuk musik, timur jalan ini untuk foto booth. Foto-foto. Ya foto booth. Masih dia sendiri ikut foto-foto juga. Foto-foto ikut semuanya. Ikut. Main musik juga. Musik juga ikut. Sangat membantu. Dibantunya secara legalitas mungkin ya. Misalnya untuk musik itu 0 km akustik kita bentuk. Itu legalitasnya udah komplit lah secara dinas pariwisata, Kasat Pol PP terus banyak dikasih acara-acara juga.
foto-foto ya kalau di 0KM tadinya iya, tapi kita sempat bisa menjelaskan lah apa itu nggak boleh ada transaksi kan di sana. Tapi dengan karyanya kita semakin semakin kemana-mana dah, terus semakin dikenal, semakin viral sendiri kok itu. Terus dan mereka nggak keberatan juga, murah juga. Ya pokoknya Blangkon ini milik ketua kampung, istilahnya ketua kawasan kampung wisata Pajeksan. Tadinya cuma nyewain biasa, tapi nggak punya partner untuk ngembangin yang lebih keren lagi gitu. Dulu cuma moga disewa pakai HP, kan kurang sip. Sekarang saya temukan dengan fotografer saya itu. Kamera senyum, perutan perut, lihat masa depan. Satu, banyak, justru paling banyak dua, di pandemi. Oh iya, justru di pandemi. Justru di pandemi ini paling banyak karena orang lebih banyak lihat HP. Terus kita viral di mana-mana kan, di TikTok, di Instagram itu. Jadi cepat gitu loh. Orang semua lihat HP. Paling kita lebih jaga convertnya di laundry ya. Tiap hari kita ngelaundry. Harapannya untuk pokoknya ini yang membedakan trotoar Malioboro dan trotoar di kota lain itu ya isi orang kreatif, orang-orangnya. Kalau kayak gini ini di mana-mana ada mas. Di kota-kota lain saya juga sering studi banding ya, ke Bandung, kemana, ke Jakarta ya. Yang beda ya isi orang-orangnya, kalau di Jogja kreatifnya gitu.